Oke, selamat berjumpa kembali di channel Diki Sang Menjelajah. Salam jalan jauh dan salam satu laras untuk para bedilers-bedilers yang ada di seluruh Indonesia maupun yang ada di mancanegara. Seringkali kita lupa merawat dan menjaga senapan kesayangan kita apabila telah kita gunakan, baik untuk digunakan berburu maupun untuk digunakan ya sekedar kesayangan, hanya sekedar menyalurkan hobi saja. Setelah itu lantas kita melupakannya. Kita gantung atau kita simpan senapan kita ada kadarnya tanpa ada perawatan. Nah, hal-hal kecil seperti inilah yang bisa menyebabkan senapan kita ini terkadang ngadat di tengah jalan atau performanya menjadi kurang awet. Itu karena kurangnya perawatan dan cara penyimpanan yang tidak benar. Baik, pada konten kali ini sedikit akan mengulas mengenai bagaimana cara menyimpan dan merawat senapan yang mungkin bisa menjadi referensi untuk sobat-sobat sekalian. Untuk para suhu, para master, para bedilers-bedilers yang memang sudah sangat fasih dalam hal ini, silahkan mungkin barangkali mau menambahkan sarannya, langsung aja ditulis kolom komentar. Baik, sebelum melanjutkan ke ulasannya, silahkan diklik tombol like dan subscribe, kemudian boleh di-share ke teman-temannya, agar mungkin rekan-rekan kita yang lain mendapatkan informasi yang sama. Oke, langsung ke pembahasan, bagaimana cara merawat dan menyimpan senapan angin yang baik. Pertama, apabila senapan selesai digunakan, itu pertama kali kita cek kondisi chamber peluru atau pelet, atau ada yang bilang juga mimis. Apakah masih ada pelurunya yang tertinggal di dalam atau tidak. Caranya kita kokang senapan beberapa kali, kemudian kita tembakkan ke area yang aman. Ke atas boleh, ke arah bawah boleh, yang penting yakin aman. Nah, hal ini dilakukan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Semisal, kita taunya senapan ini kosong, lalu tidak sengaja kita bercandakan atau kita tembakkan, ternyata masih ada peluru di dalam. Alhasil bisa mencederai orang lain, atau bisa merusak objek-objek yang lain. Nah, atau juga kadangkala kalau ada peluru yang tertinggal, itu pas mau kita gunakan, kita isi lagi peluru, akhirnya menjadi macet di dalam. Kemudian untuk langkah yang kedua, setelah senapan kita kosongkan, kita coba bersihkan senapan dengan kain bersih yang halus dan kering. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk menghilangkan kotoran dan debu yang menempel pada popor maupun yang menempel pada laras senapan kita. Hal ini merupakan hal yang sepele, tapi besar khasiatnya. Alasannya kenapa? Karena pada saat kita menggunakan senapan kita, baik untuk berburu maupun untuk hal lain, misalkan untuk menembak target, itu kita pasti akan bersinggungan minimal dengan 3 elemen, yaitu yang pertama air, tanah, dan udara. Oh ya, satu lagi mungkin untuk para kaum penghisap, kita juga mungkin bersinggungan dengan api ya, untuk para penghisap tembakau nih. Nah, air ini bisa berasal dari air minum kita, dari embun, dari hujan, dari keringat, atau dari hal lain. Tanah itu bisa menghasilkan debu, udara bisa berupa kabut, angin, dan sebagainya. Ketiga elemen tadi ini apabila tidak dibersihkan dan kita biarkan menempel pada senapan, itu bisa dipastikan akan timbul noda atau bercak, dan pada akhirnya akan menghasilkan karat pada senapan kesayangan kita. Apabila senapan ini udah lama tidak digunakan, pasti karatnya akan makin bertumpuk dan mungkin juga akan timbul jamur. Jadi, langkah kedua ini untuk mencegah hal-hal di atas tadi terjadi, atau paling tidak menghambat proses tersebut. Yang perlu diingat, jangan membersihkan dengan lap basah, karena ini akan menyebabkan senapan menjadi lembab dan menimbulkan jamur. Tapi apabila memang mengharuskan memakai air atau lap basah untuk membersihkan kotoran-kotoran yang sudah hilang, setelah menggunakannya atau setelah menggunakan lap basah tadi, senapan harus kita keringkan dengan kain atau lap yang memang sudah kering. Kemudian langkah yang ketiga, kita kokang senapan satu kali, kemudian kita kunci picu. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan sil-sil karet ya, karena kan ada di dalam senapan itu, baik di dalam tabung, PCP maupun nuklik ya sama saja.
Ini yang khusus untuk uklik ini harus kita kokang dulu. Nah, kalau untuk PCP, nah kita simpan beberapa udara di dalamnya. Kenapa? Yaitu tadi untuk mengembangkan sil-sil karet di dalam tabung senapan supaya tidak menyusut apabila senapan disimpan dalam jangka waktu yang lama. Hal ini juga bisa untuk digunakan sebagai pendeteksi kebocoran sil. Lalu, apabila sil karet bocor, itu bisa dipastikan tidak sampai sehari, angin pasti sudah habis. Namun, apabila sil normal, angin bisa bertahan sampai berminggu-minggu. Cuma daya tekanan saja yang mungkin agak sedikit menurun. Nah, kemudian langkah selanjutnya, yaitu langkah keempat, simpan senapan kita di tempat yang aman dengan suhu ruangan dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Kalau bisa, digantung di atas dan pastikan pintu sudah terkunci. Untuk menyimpan dengan menggunakan tas senapan, disarankan untuk memakai silica gel atau bisa menggunakan kapur barus. Tapi bagusnya sih memakai silica gel ya. Silica gel ini kita taruh atau kita sebar di dalam tas. Hal ini untuk menghindari timbulnya jamur dalam tas tersebut apabila senapan disimpan dalam jangka waktu lama. Karena fungsi silika itu sendiri yaitu untuk menyerap kelembapan air. Nah, kemudian langkah yang terakhir, cek secara berkala senapan kita dan bersihkan seperti langkah sebelumnya tadi. Sedikit tambahan, untuk pengecekan laras dan penambahan oil gun atau pelumas senapan, itu sebelum menyimpan senapan. Mungkin terkadang juga diperlukan. Baik, itulah beberapa hal tips dan trik untuk merawat dan menyimpan senjata atau senapan angin kita agar senapan kita ini menjadi lebih terawat dan lifetime-nya menjadi lebih panjang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam jalan jauh, salam satu laras, dan tetap bahagia.